Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan semua yang nonton dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan bisa kebeli mobil di showroom ini. So guys, buat yang lagi keliling cari mobil baru ataupun bekas, jangan di skip-skip ya. Tetap stay tune di Lagnet Auto Gerobak, maksudnya di Dival Fahri Channel. Dijamin harganya murah, approval-nya mudah, barangnya berkualitas, dan yang terpenting gak bikin kantong kalian kebas. So, selamat menonton guys. Oli kagak rembes, setir singset, bodi kaling breng. Musim mudik dikit lagi tiba. Nah, waktunya cari mobil. Gimana? Udah dapat mobil buat mudik? Belum. Wah, pas banget nih Bang Dival ajak main ke dealer Hyundai. Nah, langsung ditemenin sama sales bermartabat. Martabatnya 5 telur, spesial banget nih. Ya, Bang Rijal, apa kabar Bang Rijal? Alhamdulillah baik, Bang. Waduh, Bang Rijal yang siap ngawal kalian untuk pengambilan unit Hyundai apapun ya, teman-teman ya. Tapi yang lagi best seller ini Bang ya. Best seller banget ya. Best seller banget, mobil keluarga, muatannya banyak, nyaman, aman, wah pokoknya untuk paket komplit Bang. Betul, buat angkutan lebaran cocok nih. Cocok banget. Muat banyak, nyaman ya. Nyaman banget. Nah ini dia teman-teman, harganya juga nggak mahal-mahal amat, masih merakyat ini teman-teman ya. Nanti kita spilkan, kita ulas secara gamblang ya teman-teman ya. Tapi sebelum teman-teman lanjut nih, kita tanya dulu nih, Abang dinas di mana nih? Udah kayak ini ya. Jadi dinasnya bukan dinas sih. Bukan dinas. Jadi bekerja di Hyundai Sunter. Oh begitu. Hyundai Mobil Sunter. Oke. Jadi kenapa harus ke Hyundai Mobil Sunter ya Bang? Iya. Kita udah showroomnya lengkap Bang. Oh lengkap. Kita ada showroom. Ada showroom. Ada servis. Servis. Ada spare part. Oh spare part, 3S. 3S, jadi kalau mau servis, mau ganti spare part, mau saya pusing-pusing. Oh gitu. Datang aja ke Hyundai Sunter, ketemu Rijal. Oh ketemu Bang Rijal. Oke, buat teman-teman yang udah punya apa kendaraan Hyundai listrik, bisa ngecas di sana. Bisa ngecas di sana ya. Oke, siap. Bang Rijal, ini kita sebelum pulas promo-promo dan simulasi kredit, boleh kita lihat-lihat dulu nggak nih? Boleh, Bang. Oke, nah sambil jalan ya, Bang ya. Yuk, ke sini yuk. Abang dari situ ya. Nah, ini nih teman-teman nih, dalemannya nih, interiornya ya. Wah, dikunci, Bang. Tenang aja. Sret. Nah, tuh teman-teman. Nah ini adalah Hyundai Stargazer tipe prime ya Bang? Tipe prime. Ini trim paling tinggi apa? Ini yang paling nomor 3. Kita ada yang tipe Stargazer X prime. Oh paling tertinggi tipe Stargazer X prime. Prime, oke siap. Nah itu yang harga tertinggi ya dapat harga berapa itu Bang? Yang tertinggi kita start di 346.400 Bang. 346 jutaan? Iya. Ada cashback-nya nggak, Bang? Ada banyak banget, Bang. Ada banyak banget ya. Kalau beli sekarang, untung duit berapa nih? Belasan atau puluhan juta nih? Untungnya itu puluhan juta. Wah, irit duit puluhan juta ya. Beli sekarang ya? Plus ada tambahan bonus spesial dari Rijal, Bang. Bonus THR. Wah, bonus THR. Benar banget. Waduh, berapa banyak, Bang? Lumayan banyak nih, Bang. Lumayan banyak ini ya? Ini kita sebutin satu-satu nih, Bang. Boleh. Oke, jadi kalau untuk pembelian unit Hyundai sama Rijal, kalau mau kredit, ya. Itu Rijal kasih bonus banyak banget Bang. Apa aja tuh Bang? Yang pertama nih, ini kan kelengkapan buat mudik Bang. Iya. Otomatis butuh bensin dong. Oh iya dong. Rijal kasih full tank BBM free Bang. Mantap. Bensin doang Bang? Kalau bensin pulang kampung naik tol butuh imani Bang. Imani? Rijal kasih lagi imaninya Bang. Wah cakep, ini benar-benar ya hadiahnya bonus-bonusnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman saat mudik nanti ya. Bang. Waduh cakep banget ini, tuh lihat tuh bagasinya lega banget guys. Ya kan, rata lantai lah gitu kalau teman-teman mau naruh barang ya di sini pulang bawa oleh-oleh ya dari kampung. Wah, ini udah mumpuni banget ini kapasitas bagasinya ya. Walaupun kursi baris ketiga ini kebuka, tuh masih menghasilkan ruang bagasi yang lapang banget nih, Bang. Bener, Bang. Iya, jadi teman-teman segede-gedenya bawa barang koper besar ini nih masih masuk masih nih. Muat. Iya, terus di bawah sini juga masih ada storage. Woi, mantap ya. Harganya 346 jutaan. Iya. Oke, kembali lagi yang ke Prime. Ini yang fitur-fiturnya paling komplit ya, Bang ya? Fitur yang paling komplit ada di tipe X Prime, Bang. Oh, X Prime paling komplit ya? Komplit. Tapi yang ini? Yang ini udah komplit juga. Udah komplit juga. Cuman bedanya cuma ada tambahan aksesoris sedikit aja. Oh, gitu aksesoris eksterior ya? Iya. Oke, kalau yang ini ada kayak kalau di apa toko sebelah ya, tegak ya kan? Consensing namanya. Kalau ini namanya apa nih? Di sini kita ada smart drive. Oh smart drive. Yeah. Oh fitur-fitur kayak lane departing alert gitu ya. Benar banget. Jadi sistem keamanannya Hyundai
Itu pakai smart drive ya? Udah, sudah pakai. Oh gitu, terus ada apa lagi bang? Jadi itu kita, tuh saya lihat fitur-fitur yang bisa nyalahin dari Android itu apa itu bang? Nah itu fitur paling terpenting di mobil Hyundai bang, yang nggak ada di mobil merek lain bang. Wah itu, iya. Itu namanya Blue Link. Blue Link? Iya. Oh gitu, itu selain pengaturan bisa start-stop engine dari Android itu bisa apa lagi tuh bang tuh? Jadi misalkan abang lagi malam-malam nih naik mobil sendirian. Tiba-tiba abang dibuntutin sama begal. Sama begal? Sama begal nih. Waduh. Otomatis abang takut dong. Iya. Kok dibuntutin terus nih? Jangan khawatir bang. Dengan fitur Blue Link, abang cukup tekan SOS yang ada di atas sana, baca SOS-nya. Itu nanti akan terhubung langsung dengan call center Hyundai. Oh gitu. Nah. Itu kalau dibuntutin begal? Iya. Kalau dibuntutin janda, nggak perlu dipencet dong? Nggak perlu bang. Kita ajak masuk itu bang. Nah, jadi nanti abang tinggal minta bantuan langsung dari call center Hyundai-nya bang. Oh gitu. Nanti akan dikirimin. Siap. Bantuan apa nih? Mau polisi, mau apa, nanti dikirimin langsung. Oh gitu. Terus fitur-fitur lain yang tertanam di sini apa gitu? Selain Blue Link sama Smart Drive itu? Kita ada ini, Smart Sensei. Oh, Smart Sensei apa lagi tuh? Jadi misalkan ada pengemudi nih, misalkan dari samping mau agak mepet, sensornya akan bunyi bang. Oh, sensornya bunyi? Iya, ini di spion, ada sensornya bunyi. Oh iya, iya. Ada blind spot monitoring di sini bener. Ya, nyala-nyala ya. Jadi teman-teman kalau mau pindah jalur, nikung, ada kendaraan lain tuh. Ada warningnya lah. Ada warningnya ya. Wah, udah canggih ya, itu yang tipe tertinggi itu yang harga 346 ya. Esensial harganya berapa bang, paling murah bang? Esensial itu harga paling murahnya di 261.400 bang. Wah, di bawah 300. Di bawah 300. Kalau itu masih ada cashback-nya nggak bang? Masih ada bang. Masih ada. Masih ada. Irit uang berapa bang? Belasan, puluhan bang? Lumayan bang buat bisa beli kendaraan roda 2 biji. Oh, bisa dibeliin apa motor Matic ya? Yeah. Wih, mantep juga nih, lumayan tuh. Oke bang, kita bahas yang termurah aja deh, biar teman-teman terjangkau nih beli Stargazer nih. Kalau yang termurah itu bang, DP-nya berapa bang? Paling ringan? Paling ringan DP-nya di 5 juta. 5 juta? Iya. 5 juta bisa langsung proses? Bisa proses. Oh gitu. Itu angsurannya berapa bang? Angsurannya di 5 jutaan bang. 5 jutaan? Iya. Oh 5 jutaan berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oke. Nah ini kan jaga-jaga nih bang. Data gue kusut nih bang. Nggak mungkin dong pakai DP ringan. Bener banget. Udah coba ke leasing ono, leasing ini ditolak bang. Gitu. Kalau normalnya berapa itu bang? Biar data kusut gue sedikit nih bisa bantu lah gitu. Oke, jadi kalau kusut-kusutnya dikit nanti Rijal bantu rapiin. Oh gitu. Biar gak kusut. Biar gak kusut. Tapi kalau misalkan DP-nya CPR banget, datanya gak masuk sama kapasitas, ya tambah-tambah dikit bang. Tambah-tambah dikit. Normalnya berapa itu bang? Normalnya di 20 jutaan udah masuk bang. Oh 20 jutaan udah bisa dibantu ya bang ya? Angsuran menurun dong. Angsuran menurun pasti bang. Menurun. Berapa bang estimasi? Sekitar 4. Jadi pala 4 jutaan ya, dapat yang esensial itu ya. Oke, nah itu 5 tahun sama? 5 tahun. Ah, 4 jutaan. Kalau misalkan gue pengen angsur bang, di bawah 3 jutaan bang. Di bawah 3 jutaan? Ya 2.800 lah, 2.700 deh. 5 tahun bang, tenornya sama. Yeah. DP-nya jadi berapa tuh? Biar super auto-proof deh, gue buru-buru soalnya. Buat pakai mudik. Okay. DP-nya sih itu di 190 jutaan bang. 190 jutaan. 90 jutaan tuh ya. Dan itu abang supportnya dengan data abang. Itu langsung angkut bang. Oke. Okay. Langsung di-proof. Iya. Itu DP segitu berlaku untuk luar kota. Bisa nggak sih luar kota? Luar kota, kalau masih kayak Bogor itu masih bisa. Gitu. Tapi kalau udah jangkauannya udah pelat udah di luar Jabodetabek, nanti bisa dihubungi Rijal aja. Oh iya, jadi luar kotanya tertentu ya, kota-kota tertentu ya. Benar banget. Oh gitu, itu DP segitu mah merem tuh bang ya. Merem bang. Iya, angsurannya di bawah 3 jutaan ya. Bawah 3 jutaan. Murah banget ya, 2.700-an teman-teman estimasi. Tapi kalau teman-teman punya hitungan baru, misalkan, bang, genepin ya bang, 200 juta apa 200 lebih lah hasil trade ini jual mobil lama, misalkan dapat nilai 200 juta lebih, mau jadiin DP Stargazer aja deh. Gitu kan, buat ngejar cicilan ringan. Nah itu bisa dibantu ya bang bisa ya? Bisa dibantu. Trade-in? Trade-in, Rijal bantu sampai kirim unit mobil. Kirim unit mobil baru ya, cepet ya. Bang, kalau proses dari SPK sampai pengiriman unit, estimasi berapa hari bang, paling cepet? Kalau data abang udah komplit, leasing biasanya cuma 2-3 hari. Oh begitu. Nanti pelunasan, dari pelunasan tuh kita pengiriman mobil paling lama 5 hari bang. Oh 5 hari. Jadi jatuhnya kalau kata total seminggu mobil udah sampai rumah bang. Oke, semakin customer kooperatif, semakin cepet semakin prosesnya cepat. Ya. Oke, siap tuh. Jadi teman-teman persiapin segala sesuatunya dari data, ya dana yang terpenting ya. Maksudnya teman-teman kesanggupannya nih, siap nggak nih?
simulasi kredit yang Bang Rizal tawarin tuh ya. Ya. Tinggal pilih aja, sebenarnya sih masih banyak sih Bang ya. Dari DP 5 juta tadi ya. DP 5 juta. DP 5 juta, 10, 15, 20. Kalau teman-teman punya modal segitu, ngobrol aja dulu Bang. Benar ya. Banget, Bang. Iya, nomor teleponnya dari tadi Bang Dival taruh di sini nih. Nah, coba disebutin Bang, nomornya berapa Bang yang bisa dihubungi? Oke, jadi nomornya, nomor Rizal tuh bisa dihubungin di 1x24 jam Bang. Oh, nomornya berapa tuh Bang? Nomornya di 0812-8806-3714. Oke. Bisa telepon, bisa WA. Ah, siap. Mantap ya. Jadi, teman-teman bebas lah tuh ngobrol-ngobrol gratis sambil bukber kali ya. Nah, oh iya Bang. Ini kan sekitar 9-8 hari lagi nih Bang menuju Lebaran. Kalau pesen order saat ini masih keburu nggak Bang? Untuk pesan sampai sekarang masih sih Bang. Masih keburu ya? Masih keburu. Dari tayangan ini tayang, itu masih bisa keburu. Oke. Okay. Asalkan jangan mepet dengan waktunya cuti bersama. Oh gitu. Kalau pun apa bentrok sama cuti bersama, bisa lanjut abis Lebaran kan ya? Bisa abis Lebaran. Jadi teman-teman kan ya ada yang mau mudiknya tuh abis Lebaran lah. Iya. Begitu, nah itu masih bisa keburu ya teman-teman. Nah ini soal percepatan STNK dan Nopol nih. Iya. Plat. Itu ada program percepatan nggak? Gue pengen buru-buru nih Bang, main keluar ini ya, gitu, ada nggak? Jadi kalau Abang buru-buru, tenang Bang, Rizal nanti kasih plat sementara gratis. Oh ada plat sementara gratis? Dari Rizal. Oh gitu, ada kayak semacam surat jalan gitu? Iya, jadi bisa dipakai di mobil, jangan mobil dikirim sebelum Lebaran, cuman di rumah doang nggak bisa ke kemana-mana kan, sayang banget gitu. Kan. Nah itu estimasi nunggu sampai platnya keluar, kita sementara pakai plat sementara. Plat sementara. Itu berapa hari kerja Bang? Mobilnya dikirim, plus dulu sama plat sementara ya nyampe. Oh begitu. Nah nunggu plat aslinya keluar tuh estimasi berapa hari kerja? Jadi estimasi sih abis Lebaran sih Bang ya. Mungkin abis Lebaran sekitar ya? 3 mingguan palingan. Oh gitu sekitar 14 sampai 20 hari ya Bang? Iya soalnya kalau udah mepet-mepet begini kan otomatis si poldanya udah pada cuti. Oh iya. Orang-orang pada cuti jadi makanya Rizal kasih gratis plat sementara. Okay. Biar mobilnya bisa dipakai. Siap, mobilnya tetap bisa dipakai ya teman-teman ya. Nah jadi tinggal pilih aja tuh sebenarnya Stargazer itu ada berapa tipe sih Bang? Jadi Stargazer itu kita ada yang ready Bang ya. Yang lagi ready? Ada 3 tipe. Ada 3 tipe? Esensial, namanya Prime sama Stargazer X-Prime. Oh Stargazer X-Prime. Oke, siap-siap. Nah pokoknya mau tipe apa aja, ya selisihnya mungkin ya nggak jauh ya. Dan teman-teman mungkin juga mampu, ya silakan aja ngobrol nanti hitung-hitungan simulasi kredit. Dan nggak cuma Stargazer aja, kita cek juga unit Hyundai keretanya Bang ya. Boleh. Oke, yuk. Nah, ini bonus-bonusnya juga ada lagi nih, ya hampir ketinggalan. Ada bonus apa lagi nih Bang? Benefitnya? Oke, ini Rizal sebutin lagi dari awal Bang ya. Ada free full tank BBM. Oke. Terus Rizal kasih lagi e-money gratis. E-tol. E-tol. Oke. Ada free gage Bang. Apa tuh? Ganjil genap. Oh, ganjil genap. Nah, kan kadang Abang udah punya mobil satu nih, mobil genap. Tapi satu otomatis semuanya ganjil kan. Oh iya. Jadi bisa dipakai di Jakarta. Oke, siap-siap. Nah terus apa lagi Bang? Terus ada voucher nano coating Bang. Wah, voucher nano coating. Iya, jadi kalau mobil tetap mau mengkilat, tetap enak dilihat, yeah. Rizal kasih voucher nano coating. Nano coating, biar nyamuk-nyamuk pada kepleset. Bener Bang. Nah, iya, iya. Terus apa lagi Bang? Terus ada cover body Rizal kasih otomatis. Oh, cover body bungkus iya, mobil ya. Biar gak kotor. Biar gak kotor, debu, oke. Okay. Nah itu untuk yang kredit Bang. Untuk yang kredit? Nah, untuk yang cash, Rizal juga ada Bang. Apa tuh? Jadi Rizal kasih itu free asuransi selama 1 tahun. Free asuransi selama 1 tahun. Yeah. Wah, nyaman dong, aman dong. Nyaman. Gitu. Nanti kalau mekanisme gimana tinggal tanya Rizal aja. Oke. Okay. Terus ada Rizal kasih voucher juga nano coating. Oke. Okay. Sama ada talang air. Tadi juga dapat talang air Bang kredit. Oh, talang air ya. Yeah, oke, okay, siap. Terus ada juga free plat sementara. Free plat sementara. Iya. Yeah. Oke, okay, mau terima challenge enggak dari gua Bang? Apa tuh Bang? Untuk 5 orang pertama deh Bang, pembelian Hyundai dah apapun. Mau nggak untuk 5 orang pertama Abang kasih hampers hadiah kenang-kenangan merchandise? 5 Bang. 5 orang pertama. Kedikitan Bang. Ah kedikitan. 10 orang pertama Bang. Ah ini baru sales ini. Makanya gue hubungin Bang Rizal nih buat 10 orang pertama yang SPK sama Rizal. Iya, Abang mau kasih apa? Rizal kasih voucher belanja. Voucher belanja. Berapa 10 orang pertama. Berapa duit nih? Sebutin nih. Sebutin dong. Kayaknya enggak usah deh Bang. Biar pada kepo nih Bang. Lah harus disebutin biar pada tergiur. Oke. Iya. Rizal kasih 200 ribu voucher belanja. 200 ribu voucher belanja lumayan tuh ya buat beli keperluan yang SPK doang Pak. Ya? Yang SPK doang. 5 pengiriman mobil pertama. Nah, dapat 500 ribu voucher belanja. Tuh, 500 ribu voucher belanja ya. Jadi ya. Dia udah SPK nih. Plus jadi nih mobilnya dikirim nih. Iya. Dapat double. Jadi total double 700 ribu. Waduh lumayan tuh teman-teman ya. Oke, nah gimana menarik langsung hubungin Bang Rizal ya. Nah,
Yang mau tahu, yang mau kepo promo Hyundai kereta, kalian mau pengambilan unit kereta ya. Nah, ini paling kita bicara paling murah deh. Yang ready stoknya tipe apa, Bang? Yang ready kita ada di Prime, Prime sama Trend ready. Trend ready. Sama yang special edition. Oh, special di edition. Alpha, di apa? Kereta Alpha. Kereta Alpha. Oke, kita bicara yang paling murah, yang paling ready, tipe Trend ya. Tipe Trend. Tipe Trend. Berapa juta harganya? Trend itu harganya di 340. 340, ya. Belum potong cashback. Belum potong cashback. Belum potong cashback. Itu DP ringannya berapa? DP ringannya itu ada di 10 juta. 10 juta langsung bisa proses ya? Bisa proses. Angsurannya kena berapa? Angsurannya di 6 jutaan. 6 jutaan. Oke, 6 jutaan, guys. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, guys, nih. Hyundai kereta fitur-fitur sama kayak Hyundai Stargazer ya, Bang ya? Benar, Bang. Oke, nah apabila teman-teman nanggung Bang, gue mau beli kereta, duitnya kelebihan nih. Gue mau Ioniq aja deh. Mau nyobain mobil listrik? Boleh banget. Ready ya? Ready, Bang. Ready. Yuk kita bahas yuk. Ya, kita bahas mobil musuhnya pom bensin. Nah, ini sobat PLN ini. Ya. Oke, kuncinya kayak begini ya, guys ya. Keren banget, Bang. Keren banget ini. Tuh. Sip, mantap. Bang, Hyundai Ioniq 5 ya, Bang ya? Iya. Ini ada berapa tipe, Bang? Ada dua tipe, Bang. Ada dua tipe. Ya. Tipe apa aja, Bang? Jadi ada tipe yang prime reguler. Iya. Sama yang signature. Oke, yang reguler itu range berapa sekali ngisi full? Ngisi bensin. Oh, bensin, ngisi bensin. Tanpa bensin, Bang. Oh, tanpa bensin. Iya. Sekali nyolok full tank, full tank lagi. Full. Itu nempuh jarak berapa itu kilo? Oh, jaraknya di 400. 400 kilo. Iya. Wah, Jakarta Brebes nyampe, Bang ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau yang signature lebih tinggi dong? Lebih tinggi, Bang, di 500-an. Wah, 500-an, guys. Jakarta, Semarang kali. Tapi kadang-kadang, Bang, itu bisa lebih sih, Bang. Oh, bisa lebih. Bisa, itu secara catatan ini aja ya? Oh, begitu. Faktanya di jalanan saat mengaspal bisa lebih? Bisa lebih. Bisa lebih. Oke. Bang, kalau setiap pembelian Hyundai Ioniq 5 ini dapat ininya nggak sih, Bang? Apa sih charging dapet. Ininya? Pasti dapat. Untuk instalasi di rumah? Ada? Ada. Dikasih ya. Nah, itu butuh berapa watt itu kapasitas listrik di rumah untuk bisa charger Ioniq 5? Minimal di atas 5.000 lah, Bang. Di atas 5.000? Wah, rumah gue nggak bisa. Gue nggak bisa punya Ioniq dong. Kalau gue cas, kejepret, Bang. Tenang aja, Bang. Rumah gue baru 2.300. Abang jalan-jalan ke mall nih. Ada tempat charging. Wah, ada. Abang ke pom bensin. Pom bensin? Dulu kita udah bersahabat pom bensin, Bang. Ada tempat chargingnya juga. Nginep di hotel juga ada? Ada, Bang. Ada ya? Tenang, Bang. Jadi di mana-mana ya? Mobil dicas, Abang ngecas. Oh, gitu ya? Mobil dicas, gue juga ngecas. Saya bisa aja kau moyo. Aduh. Jadi jadi tenang aja, Bang, kalau misalkan rumah Abang mati lampu. Nah, ini bisa buat jadi penerang rumah, Bang. Oh, bisa jadi. Bisa dipakai. Jadi genset. Iya, kita ada fitur-fitur kan. Enggak ngebul lagi, enggak ngebul ya. Mau camping nih, pakai ini aja. Bisa diajak camping. Wah, pas banget. Lu suka camping ya? Pakai begini. Tapi ini mobilnya ground clearance tinggi juga, Bang ya? Iya, Bang. Waduh, ini buat jalanan rusak ini nggak masalah ini, Bang ya? Jalan Jakarta aman banget. Mana ukuran bannya gede banget lagi. Wih, keren lah. Oke lah, yuk, udah nggak sabar. Harganya berapa nih? Paling yang tertinggi, yang signature? Signature itu di 895. Murah. 895. Kalau yang paling murah berapa? 782. Oke, nah itu ada cashbacknya nggak? Wah, cashbacknya gede banget, Bang. Gede banget. Abang beli Ioniq ini, cashbacknya bisa buat beli mobil lagi, Bang. Buset, puluhan juta. Bah, udah mau nyentuh banget, Bang. Udah mau nyentuh. Iya, bahkan bisa nyentuh, Bang. Bisa kebeli deh mobil second, ya. Bisa, Bang. Wah, iya, deh kan kalau musim hujan pakai mobil second. Ioniq. Nah, bisa gede, Bang, karena ada subsidi PPN pemerintah. Oh, begitu. Subsidi ya. Oh iya, mobil listrik nah, ya. Nah, mobil listrik kan belum tentu subsidinya sebesar ini, Bang. Karena kita sudah pembuatan di Indonesia, Bang, udah CKD. Udah CKD. Oh, kita pabriknya udah ada di sini. Oh, berarti infrastrukturnya juga banyak. Spare part segala macam, apa pusing nanti. Oh, jaringan servis juga udah seluruh Indonesia ya. Nah, kalau mobil-mobil yang CBW itu kan biasanya inden lama. Terus dari sana juga ada ada maksimal berapa yang sedikit ke sini. Oh gitu. Jadi kalau ini Abang nggak perlu nunggu lama, ini ready, Bang. Ready banget. Oke, Bang. Nih. Enggak apa-apa dong kita tanya simulasi kredit. Boleh, Bang, boleh. DP paling ringan berapa nih, Bang? DP paling ringan, Bang? Berapa sih, Bang? Berapa ya? 10 juta. Wah, 10 juta. DP 10 juta. Angsurannya nggak bikin pingsan kan, Bang? Saya rasa sih kalau Abang mau beli mobil Ioniq, otomatis kan duitnya udah lumayan nih, Bang. Oh iya. Bukan bisa bikin pingsan, Bang. Oh gitu. Berapa juta? Cuma 21 jutaan aja, Bang. Ah, murah. Bagi yang mampu, ya. 20 juta per bulan, guys. Berapa tahun?
5 tahun ya. Oke, Staria ada nggak? Masih Staria, jual nggak Staria? Masih jual, Bang. Masih jual, masih Staria jual. Tuh buat sobat perusahaan kali, buat mobil operasional antar jemput tamu negara. Benar. Kali. Ya, ya, bisa juga ada tuh ya. Ada. Terus ada stok unit apa lagi nih? Palisade ada. Palisade ada? Ada. Aduh, aku ke Palisade, Bang. Itu ke Pleset. Oh, Pleset. Ya, oke, siap. Ada ya, harganya juga menarik, diskon-diskonnya gede banget nih teman-teman ya. Lagi promo besar-besaran ya. Benar. Mendekati lebaran itu teman-teman. Pokoknya seluruh unit Hyundai ada banyak ya? Banyak. Ready stock ya? Ready stock. Oke, langsung aja hubungi Bang Rizal, nomornya ada di bawah sini nih teman-teman ya. Jangan diantarin gitu ya. Buat ngejar kenyamanan, efisiensi, ini top banget. Udah pilihan tepat mobil Hyundai ya, teman-teman. Bang Rizal, ya. Terima kasih ya. Nanti tolong dibantu ya. Siap, Bang. Teman-teman kita yang mau ngambil mobil Hyundai sampai kirim unit tuh teman-teman mau seperti apa? Sesuai kemampuan, pokoknya ngobrol-ngobrol aja penting, dulu. Yang penting ngomong aja secara kejujuran dengan hati, Bang. Ah iya tuh, betul. Jadi bisa tahu nih masalahnya di mana. Nah, kooperatif aja. Jangan tutup-tutupin dah. Ah itu dia, teman-teman ya. Oke, teman-teman, semoga yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil Hyundai sekarang juga ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, berkah semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.